kalau masalah pelanggaran hukum ya atau kejahatan itu bisa terjadi kepada siapa saja ya, apapun pangkatnya, apapun pendidikannya ya, itu bisa terjadi siapa saja. Akhirnya bisa dibilang itu sebagai kecolongan atau apa gitu ya. Saya kira seringkali ya ada kan persyaratan ya, persyaratan untuk jabatan tertentu ya, apapun ya. Nah mungkin secara normatif dia memenuhi persyaratan itu, tapi di luar setelah itu berjalan kan manusia itu ada persoalan-persoalan ya, ya baik persoalan dia dengan kantor, persoalan dengan keluarga ya, yang macam-macam gitu. Kalau saya lihat itu justru bumerang buat dia ya. Dan orang setengahnya masih antara percaya dan tidak percaya apakah itu terjadi pelecehan seksual ya, seperti yang digambarkan ya. Nah sedangkan sekarang dia masuk ke dalam saksi yang sedang di oleh tim khusus itu. Kepentingannya apa sih dia tiba-tiba menembak? Ya. Apakah dia ini kan keadaan di rumah itu aman ya? Ya aman tidak apa. Kan kok dia dihadapkan dengan suara tembakan? Begitu cepat dia ambil senjata itu dari mana nggak tahu. Apakah ini juga sudah dipersiapkan? Ada berita-berita akan terjadi sesuatu?